Oke, langsung saja. Malam ini saya akan coba memperbaiki PS2 dan yang kerusakan seperti ini. Nah, hijau. Tidak keluar metrik, tidak muncul apa-apa, cuma hijau. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan ya. Soalnya ini malam-malam. Baik, langsung saya bongkar saja. Ini adalah seri 3. Untuk mesinnya GH13 di sini ya. GH013. Saya coba kencengin bagian sini. Atas. Masih hijau. Keluar suara. Saya ulangi. Cuma garis-garis hijau ya. Bisa saya lepas ini. Ini bagian sini bekas di jumper ya, harusnya jangan di jumper. Ini bagian sini utuh ya. Belum sembuh. Lanjut, ini masih yang warna hijau. Nah, seperti itu, ini enggak sembuh-sembuh. Saya cek dulu di bagian GS-nya.
Nah, ini di bagian GS ini kapasitor kok ngesot. Kalau seharusnya kan tidak. Nah, ini di EE tidak ngesot. Baik, saya akan coba ganti GS-nya ya. Tak pakai alat gini ya. Ya ini alat sederhana sih, ya rakitan sendiri, pesen maksudnya. Kebetulan saya punya alat pemanas seperti ini. Ini bisa di masukkan sini. Nah, volumenya ada di sini, tinggal untir ya, panas. Ini berapa ya? Ya sebenarnya untuk blower top cukup, tapi panasnya kan cuma satu titik. Nah, kalau menggunakan ini bisa dua titik ya, yaitu atas dan bawah, jadi lebih cepat. Oke, saya polkan ya. Kita tunggu sebentar sampai panas, nanti terasa hangat di sini. Saya siapkan juga blower. Siapkan juga ini sudah saya siapkan juga. GS 013, ini kan serinya 013. Ya, ini mungkin setara apa setara sama maksudnya sama BGA ya, kok apa panasnya itu atas bawah ya, kalau kualitasnya ya jauh lah ya. Masih bagusan BGA ini kan ya, alat sederhana lah ya. Sudah mulai hangat ini. Ini sudah mulai panas. Okay, pencahayaan, cahaya sinar. Oke. Okay. Oke, saya campur minyaknya. Ini panasnya kan atas bawah, jadi lebih gampang ya, lebih cepat lah maksudnya. Saya off-kan dulu. Waduh, mana kotliknya ya? Oh, ini dia. Saya bersihkan dulu. Setelah itu kasih minyak ya.
saya nyalakan ininya lagi, pemanasnya ya. Untuk panasnya saya kasih full di potensio. Sebentar. Kamera masih nyala? Oke, masih nyala ya. Nampaknya pas ya. Ini juga udah panas. Sebentar saja sudah terpasang ya. Wow. Saya matikan dulu. Ya, inilah. Ada apa ya? Keringanan sedikit soalnya kan panasnya atas bawah. Oke, kita tunggu sebentar ya. Jangan dipegang-pegang. Ini sudah saya off-kan. Jadi nanti kita tunggu sebentar. Oke, udah agak dingin ya ini. Saya cabut. Mudah-mudahan berhasil ya penggantian GS. Sebenarnya untuk blower saja cukup, tapi saya menemukan alat ini ya, jadi saya pakai ya. Terus saya pesen apa nih, mejanya. Ini alatnya seperti ini. Waduh, panas, panas, panas. Panas bro. Ya, semacam kayak setrika gitu ya. Saya tes dulu ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Saya tes. Bismillah. Wah, alhamdulillah ya teman-teman. Ya, terima kasih doan ya. Tadi gantinya ini ya. GS. Sebentar, ini metriknya kemarin tak lepas satu. Saya tes lagi. Wah, alhamdulillah. Mantap pokoknya. Saya tes game. Oke, untuk game masuk juga ya. Saya tes game apa? Pakai ini slot stick dulu ya. Pakai slot stick ya. Oke, untuk perbaikan kali ini selesai ya. Tadi kerusakannya ada di bagian GS. Oke, terima kasih ya. Saya rasa ini dulu. Kasus saya tutup. Bagi teman-teman yang ingin selalu mengikuti video tutorial selanjutnya, bisa klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Jika suka, kasih like-nya. Oke, saya rasa ini dulu. Tetap semangat. Wassalamualaikum, salam saudara. Bye.